بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله hari ini kita berada di hari Ashura yang juga bertepatan dengan 10 muharram yang kita ketahui bahwa hari ini adalah hari yang uh, terdapat berbagai fadail fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin diampuni dosa-dosa yang telah berlalu bagi orang-orang yang melaksanakan siam puasa asyura, maka hari ini sangat baik dan kemarin uh, adalah awal kesempurnaan daripada puasa kita yang disebut juga dengan puasa tasu'ah, yang berasal dari kata tis'ah sembilan, artinya sembilan uh, uh, muharram dan asyura dari kata asyara, sepuluh muharram, itu adalah hari terbaik untuk melaksanakan puasa dan juga kita ketahui bagaimana perkembangan uh, masyarakat kita uh, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada 10 Muharram. Yang mana kita ketahui keselamatan bahtera Nuh di mana Nabi Nuh alaihi salatu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang yang menimpa kemudian seluruh uh, umat dari Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan termasuk anak dan istrinya hanya yang naik di Bahtera Nuh itulah yang diberikan keselamatan uh, di dalam Bahtera itu kekurangan makanan sehingga dicampurlah semua bekal-bekal yang dinaikkan oleh umat yang beriman uh, kemudian terjadilah sebuah makanan yang bercampur-campur yang masyarakat Bugis malaria ada ya dengan uh, sistem bubuk hitung rupa atau biasa kita sebut dengan uh, uh, bubuk uh, tujuh rupa di mana bubuk ini uh, mengambil sebuah uh, tibar dan pelajaran dari perjalanan kehidupan Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahterahnya bersama seluruh pengikut yang membawa bekal kemudian dicampur untuk dijadikan makanan kepada seluruh umat yang naik di atas perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam nah bubut tujuh rupa tidak ada masalah mau dijadikan tujuh rupa, sepuluh rupa, seratus rupa itu tidak ada masalah selama akidah kita tidak terganggu Ya dalam hal ini tidak ada keyakinan bahwa kalau tidak makan bubuk tujuh rupa atau tidak membuat bubuk tujuh rupa pada sepuluh muharram itu uh, akan uh, menyebabkan kita hidupnya sial atau atau hidup kita menjadi hidup yang uh, diliputi masalah atau mungkin keyakinan bahwa kita akan kecelakaan dan lain sebagainya kita akan jauh dari keberuntungan dan lain sebagainya selama keyakinan itu tidak ada maka uh, bubuk tujuh rupa itu menjadi sebuah ibadah kenapa satu Bubuk tujuh rupa memberi makan kepada orang-orang yang hadir, handai tolan, tetangga, teman, keluarga kita undang makan bubuk. Ya maka itu menjadi uh, apa namanya sedekah, ya. Apalagi bersedekah sepuluh muharram itu, uh, uh, itu adalah salah satu anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa pada sepuluh muharram itu terdapat dalam uh, hadis yang Hasan. Uh, diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i uh, dinyatakan bahwa orang yang bersedekah pada 10 Muharram akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelancaran rezeki ya karena izam-zam seperti air yang mengalir seperti air zam-zam yang mengalir selalu mengalir tidak ada hentinya dan membawa manfaat yang banyak sehingga itulah banyak orang yang mengejar keutamaan 10 Muharram memperbanyak bersedekah dan juga dilakukan oleh masyarakat kita terutama rumpun masyarakat Bugis idiogie Eh biasa ke sepuluh Muharram, ya roh ma perik -peri lo mangeli barang-barang pecah belah. Ya, yeah. engkan ni melipat tapi, engkan ni melipat pasero, engkan ni agak senai piri pirip-pirip Kenapa? Karena diyakini bahwa uh, di sepuluh Muharram itu adalah hari keberuntungan. Makanya perbanyak bersedekah. Nah, salah satu amalan sedekah terbaik itu bersedekah kepada keluarga. Ah, dan sedekah kepada keluarga yang terbaik adalah melengkapi kesempurnaan alat perkakas rumah tangga. Jadi melipanteng, eh, meli agak senai pasero sero, meli melipat tapping. Tujuannya apa? Agar satu eh, mengikuti hadis Rasulullah, rezeki akan mengalir. Jadi eh, dengan membeli itu, mencari senu senur perilu doang, memuari masolo idaleh. Kemudian sedekah terbaik adalah untuk keluarga. Makanya disedekahkanlah untuk anak istri dan sebaik-baiknya sedekah untuk anak istri keluarga Hande Tolan itu adalah sedekah dalam rumah tangga kita melengkapi perkakas untuk alat-alat rumah tangga. Maka tidak ada masalah di dalamnya. Yang jadi masalah ketika tidak membeli alat perkakas atau menjadi sebuah keyakinan bahwa ya kodena pemutu alat rumah tangga jatuh miskin sialki, masalah rumah tangga ta. Nah, ketika diyakini seperti itu, akidah kita rusak pemirsa sutra channel dimuliakan Allah Subhanahu wa taala makanya akidah kita dirawat dengan baik dengan melaksanakan adatul muhakkama adat adat kebiasaan itu tidak ada masalah no problem maafi muskilah tidak ada masalah dalam kehidupan kita sekira uh, tentang uh, 10 muharram yang mana keyakinan uh, kita ada sedikit yang bermasalah dan itu sudah menjadi adat istiadat eh, keyakinan di tengah masyarakat kita, maka dia kemuharangi, aja lalu mempopulasi di gaul, dia namanya lo kemuharangi dia namanya bola kemuharangi dia namanya populis populasi gau gaul-gaul kemuharangi, agama lo nampak mulai kemuharangi, bulan sial padahal, maitai tidak membaca kita, mampamulaka, mampesantren di asadia sampai hari ini saya menjadi pengisi berbagai program-program nasional keagamaan termasuk di TV nasional, TV One saya pengisi damai Indonesiaku, saya berjumpa banyak ulama, saya belum pernah menemukan di mana Muharram itu adalah hari sial. Ya, yang kita jumpai justru Muharram itu adalah hari mulia. Kenapa di situ ada hijratul Rasul, alaih dapur dengan Nabi tak boleh Medina. Ya, kemudian di situ ada uh, keselamatan Bahteranu. Yang ketiga di situ ada kebangkitan umat Nabi Lut yang mana ada beberapa orang yang mendengar dakwah Nabi Lut. Kemudian di situ Nabiullah Ibrahim alaihi salam memberikan pengajaran yang baik kepada istrinya dan anaknya itu Ismail. Aha. Jadi di 10 Muharram itu uh, adalah kemerdekaan para nabi-nabi. Nah, kalau kita ingin mengambil sebuah etibar yang baik, sebuah pelajaran yang baik, sebuah wasilah yang baik, justru riulanna Muharram e bapa di akata madeceng. Jadi jangan lagi ada prasangka buruk terhadap Muharram Ya, Nasabah di situ adalah tempat kebangkitan dan kesuksesan serta keajaiban-keajaiban didapatkan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi menepis ini bahkan bisa menghilangkan adat ini atau keyakinan ini di mana mereka gamilok mapamula decing, mapamula mendrik bola, mapamula voting, rilalena rela muharram padahal rilalena rela muharram di gau mada decing, ipa boleh nasabak korumondur kebangkitan, na sini na nia surah nafang cajin, nafunggallah subhanahu wa taala. jadi saya kira itu tanggapan saya tentang uh, uh, asyura dan uh, Muharram. Uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na baraka neki, na tolongan asalama lino, keberuntungan di dunia, dan insyaAllah Allah akhirat. Bila hito wa, wa iyakum ila sabili salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.